Inilah Kampung KB, gadis Kelurahan Tegal Reja, Kecamatan Cilacap Selatan yang mewakili Kabupaten Cilacap dalam ajang perlombaan Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Tengah. Tim penilai dari Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah sedang melakukan tinjauan lokasi penilaian dengan menyusuri perkampungan pada Jumat pagi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah lokasi Taman Ruang Terbuka Hijau dan Taman Keluarga yang dibangun swadaya oleh masyarakat dengan memanfaatkan bantaran rel kereta api yang disulap menjadi tempat yang indah, nyaman, dan aman untuk mengadakan pertemuan maupun tempat santai bersama keluarga. Karena tempat ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti taman bermain anak. Tim penilai Kampung KB hanya menetapkan 6 nominasi terbaik dan selain Cilacap, ada 5 kabupaten kota yang ikut pada perlombaan ini seperti Banyumas, Rembang, Sukoharjo, Magelang, dan Kota Semarang. Tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi perlombaan ini, pasalnya Kampung KB yang ada di Cilacap, terutama di Tegal Reja ini, telah berkomitmen membangun dengan kesadaran masyarakat yang didorong oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Di tingkat provinsi kami, semua kemarin ikut mengikuti lomba ini, tapi kami mengambil 6 nominasi. Untuk tingkat provinsi kita ambil 6 nominasi, salah satunya adalah Kabupaten Cilacap diwakili dengan Kampung KB Gadis. Kelurahan Tegal Reja, Kecamatan Cilacap Selatan. Ini yang mewakili untuk ke tingkat provinsi dari Kabupaten Cilacap. Hasil pemantauan bagus sekali nya sesuai dengan ya ketentuan jenis Kampung KB apa semua dan masyarakatnya aktif. Ya aktif semua, perangkatnya aktif semua, ya Pak Camat, semua aktif dan BDKP ya, lintas SKPD juga intervensinya juga masuk semuanya, aktif semuanya. Untuk ke provinsi ini tidak ada proses lama-lama, paling seminggu mulai persiapan karena dalam penggerakan tahun 2017 itu berlangsung terus, tidak berhenti terus begitu ada Kampung KB terus berhenti, tidak. Mereka masih lakukan terus-menerus cahaya kontinu, apalagi masalah kegiatan-kegiatan yang ada di pertamanan ini. Ini yang menjadi harapan kita untuk terus berlanjut. Hasil dari perlombaan ini akan diumumkan pada peringatan Hari Keluarga dan Anak Nasional pada bulan Juli dengan perayaan tingkat provinsi yang berpusat di Kabupaten Purworejo. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV mewartakan.